Kali ini saya akan buka dus lagi, yaitu paketan besar banget paketnya. Ini baunya kok aneh ya. Nah, kok kecut-kecut, mungkin kopi. Nah, ini saya beli reflektor KTM atau motor trail cross yang merek KTM yang tahunnya 2017. Tuh, KTM 2017 12 LED HT. Nah, yuk kita buka aja isinya seperti apa. Ini memang benar-benar kardus buat variasi toko barang. Biasanya kalau paketan itu dikasih kardus barang. Nah, ini penampakan di dalamnya masih diisolasi lagi, teman-teman. Ini barangnya satu buah. Terusnya kita buang aja. Ini di, aduh, apa itu? Di packing pakai kain spon tipis, tidak pakai plastik gelembung. Nah, ini penampakannya. Sebetulnya motor saya itu warnanya oranye tapi decal, warna dasarnya hitam. Jadi saya beli aja yang warna hitam, persamakan dengan warna dasar warna hitam. Nanti masalah oranye bisa di stiker atau di cutting sendiri, dibentuk sesuka hati saya. Ini dulunya motornya bodi satu set itu KTM Sigde 250, tapi ininya itu reflektor bagian panel depan itu saya pakai panel polispot. Nah, ini saya akan ganti dengan KTM 2017. Bahannya ini tebal, sama seperti babaan body set trail cross itu yang di toko-toko, harga 1.200 sampai 1.500, sama persis tebalnya dan kelenturannya. Ini dicat enggak bisa, biasanya itu di spotlight atau di stiker. Ini lampunya itu keterangannya 16 LED. Panjang pendeknya saya kurang tahu, harus dicoba dulu. Nah, oke, teman-teman. Ini reflektor KTM 2017 Trail Cross. Nah, ini saya akan coba lampunya. Review lampu kali ini. Ini ada 3 kabel, yaitu hitam, kuning, sama merah. Yang hitamnya itu kutub negatif, dan merah sama kuning itu mungkin panjang pendek. Yuk kita coba nyalakan dulu, dan hasilnya itu nyalanya bagaimana. Ini hitamnya ditaruh di hitam. Ini pakai tegangan 12 volt aki sepeda motor. Kita coba yang warna kuning. Oh, ternyata nyalanya itu berkedip. Mungkin ini cocok buat lampu panjang. Terus yang merah cuma nyala satu kali.
atau nyala terus, tidak ada panjang pendeknya. Maaf, bukan panjang pendek tapi redup terangnya, tapi nyalanya cuma satu fokus. Nah, oke, review nyala lampu. Jadi ini nyalanya itu satu menyala terus dan satunya itu menyala berkedip, bisa untuk digunakan untuk lampu dim atau lampu panjang. Oke, sekian dulu, terima kasih. Review tes lampu KTM 2017.